berhasil membuka angka pertama untuk Antasena, berhasil dan 3-1-0. Hemat sang center dia Ferry. Masih Amawi angkat ke lembang Romani. Kerekot. Ngobrol tembok Sino. Poin-poin kali pertama untuk Antasena berhasil dan 2-0. Dua angka memimpi. Konsentrasi kembali di Ferry. Masih Ali Persambora kondor kembali umpan ke Romani. Romani. Satu keras tekad Sarwa berhasil membuka angka pertama untuk TUKC di set yang pertama, pindah poin 1-2. Konsentrasi lewat sang senternya bisa gondel. Sampingnya dia gondel, resipnya libero sempurna, angka dari Uman Sobi. Terakhir punya terbat oleh sang libero, gondel membagi. Satu pekenek dari udara akhir membuka kembali. Biasa di sana menyambar bola ribet dan memberikan poin-poin kembali untuk Antasena. Pindah poin 3-1. 3-1, dua angka memimpin. Kodok Surut Jati. Wasai sekelip bundar, lakukan satu bola tengah kodok. Isinya Mawin, kondor kembali ke kamar Mawin. Keluar di luar. Dinyatakan aman, poin-poin kembali bertambah untuk Antasena perhasilkan 4-1, 3 angka memimpin. Kodok Surut Jati. Kuasai sekelip bundar, lakukan satu bola tengah kodok. Keluar di luar. 4 poin angka subsidi untuk BVC Gendang lagi 2-4. 2 angka tertinggal. Gunter bukan Lutfi. Kuasai sekelip bundar, mereka selakukan satu bola tengah Gunter. Masih Ali, Ero kurang semprot, Eri membagi kepada Imas. Kali dapat dipertahankan di sana, terima Imas. Ambil alih sang libero, kali free ball, mari terbaca lagi, raga gede lembang lagi, mari. Berhasil memberikan poin kembali untuk BVC Gendang lagi 3-4-1, langkah masih tertinggal. Kuasai kembali di sana, Gunter bukan Lutfi. Pelaut tengah pelan isi dan libero sempurna Ferry umpannya Imas. Lepas, Dimas Ardiansa. Satu keras teknat yang berhasil memberikan poin kembali untuk Antasena, pindah poin 5-3. 5-3, 2 angka masih memimpi. Sofi Kafifuddin. Dari pemain bangsa datang di sana, Sofi. Masih ngalih dari Sembra Gondel. Ya! Satu bola bisa berhasil memberikan poin kembali untuk GVC. Pindah poin 4-5. Tahun penuh perjuangan dan doa milik bangsa si Roma. Ambil posisi di dalam Mawin Rizky. Pelaut dengan Mawin, pasnya libero, Ferry membagi buat Imas. Rekot. Lakrat tembok Sino. Menyamakan dudukan sementara Persatuan Sengkara Jalan 55. Mawin Rizky. Ambil posisi di dalam Mawin. Pasnya Mawin Rizky dan libero, Ferry umpan di kepada Ferry. Pertandingan dari pelaga libero ambil alih dengan Mawin. Pelan risiknya Farid kembali ke bro Farid luar biasa. Satu petik atasnya berhasil menyamakan kedudukan sementara orang Jawa bilang Saminem. Lewat nomor 2 berada Dimas Ardiansa. Konsentrasi lawan Samin jadinya Dimas. Risiknya Mari Kone membagi urat lagi. Pertahankan Sangi Biro dari umpan dan kembali Atau Sangi Biro Kondel kembalikan kepada masa tinggal luar biasa dari Sofi Ferry umpan Sofi Ferry masa gila Sofi Abdul Ali umpan Sofi lagi Ferry open back-nya berhasil memberikan pemain kembali untuk Antasena. 7-6 kerepek itu tepat lini ambil posisi di dalam berdua pada Dimas. Sambil ada Dimas risiknya Marun kurang sempurna Gondel membagi bola lagi. Sambil geraknya terpada lagi Ferry menembakkan Sambil 3-7-8.
satu pasal penipuan sempurna bila oleh Sofi berhasil memberikan poin kembali untuk angka saya 86 2 angka 2 angka kali ini memepe ambil posisi di sana sang kapten tim ada Dimas masih ngalih kira sempurna kondel umpan pengetek Mali lagi-lagi Mali satu LDR jarak saunya berhasil memberikan poin kembali untuk tim teman berulang hingga segunang lagi 5.78 satu angka tertinggal di posisi di sana Irwan pastinya Sofi dari umpan Dimas satu tipuannya berhasil menipu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari KVC 5.972 angka memimpi HP bergeser ke posisi 5 kali ini di sana HP mantul pandukan sekulit bundar Mikasa sejenak HP resip nali kiri kondel Kiplama berhasil mengecek para pemain dari Angkasena 3.89 bermaut tipis-tipis satu angka di awal set yang pertama tim tuan rumah Gibi ambil posisi di sana Ubi resip kali biru Ferry umpan kera Ferry lagi-lagi Ferry pemain dari Bang Jateng 10.8 pemain BPG Bang Jateng di sana Farid Maulana ambil posisi satu kuasai sulit sudah lakukan cantik dari Farid resip nama Amin kendal umpan Gintur penempatnya terbatas sang libero Ferry dan Farid masa di kendal kondel angka tinggi Tribor Gintur terbatas sang libero Ferry membagi umpan Sobi satu penempatannya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk angka secara perasutan 11.8 11.8 3 angka 3 angka memilih konsentrasi kembali di sana oleh Farid Maulana kuasai singlet bunda lakukan sampai sana Farid pasingnya libero melabungi dalam pesona kondel membagi kepada Mawin satu teka-teka membobol satu blok pergantinya ke Kantaso 3 poin untuk GVC 9.11 2 angka masih tertinggal untuk tim GVC Gendang lagi Lakir sampai dengan Lakir keluar-keluar satu jumping service dinyatakan keluar dari Lakir sehingga tidak poin angka subsidi untuk angka saya perasukan 29 3 angka masih mengepi di sana Ferry pasingnya Mawin angkat kondel kembali ke dalam Mawin kerekat nabrak tembok siro bloker tandu bagaikan semen gresik di baroda kota terbandi 3.94 angka memimpi di sana kembali Ferry pasingnya Marin kondel umpan Marin tertangkap Marin kali memasukkan di baroda utama Sabi Juni 5.13 angka masih tertinggal sang setternya di belakang kondel lakukan jumping dari kondel ini Lili mengangkat bendera menyatakan bola keluar 5.15 Mundi Bisi akan memimpin sementara angka serata selalunya di tuan rumah divisi Gendam Lekabu posisi dari arah selatan di sana Kodok Surasabi mantul-mantul yang segera bunda raus dikasa kodok risiknya sempurna angka dengan Mali bola tepat satu di atas garis dan terbunyi mak 10.11 3 angka masih tertinggal di salah sang wikernya ada Guntur bukan Yeti ambil posisi di sana Guntur gantinya Guntur risiknya Sofi Alma Ferry dan Dimas pertahankan Guntur kembali menyambar bola rebound Hasabi dan dinyatakan pass out pindah poin 15 setelah sempatan tanpa tangga masih lagi ambil posisi dia Sofi pemain dari PPD Bang Jateng pandel-pandelkan sekelip putar di kasar dia Sofi lagi-lagi dengan jamin dari dia Sofi risik kali tidak berhasil berhasil menyambar bola rebound dan memberikan poin kembali untuk angka Sena 16-11 5 angka kali ini memimpin konsentrasi di sana Sofi dengan samping dari Sofi satu samping servis antar bola antar pulau antar RW antar RT masih dinyatakan keluar 3 poin angka subsidi untuk divisi 12-19 4 angka masih tertinggal ambil posisi Marin Rizky pelatih sinyal Libero Pari Mabagi Umar Mabari
Maulana. Satu pressingnya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Tri Antasena. Pindah poin 17-15. 5 angka kali ini memimpin Dimas Ardiansa. Sang kapten tim dari Antasena akan sampai jalan Dimas Kesrebit. Sini Prapopo penting terosok. Pindah poin 18-15. 6 angka memimpin. Konsentrasi kembali di sana Dimas. Sampai lihat Dimas. Error servis. Satu jumping servis gagal menembus netting. Pindah poin 13-18. 5 angka tertinggal ambil posisi di sana Irwan. Servisnya Irwan di sini lalu terbalik pindah masalah dari umpan terkena Dimas. Gagal melewati netting di sana Dimas. 14-18. 2 angka terturut-turut didapatkan lagi di sana Irwan. Di sini Fari. Satu poin after time aku dapatkan Antasena perhasilkan di depan 19-15. 4 angka masih malah ini disana lewat nomor pengguna pada Habib. Wah saya singlet pun dari Mekasa kali dari posisi 5 disana Habib. Lakukan satu seru bisa Habib berisik nyali merah semerah kode lupan. No! Upi! Lewat satu pelak kliknya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk UPC. 5 poin 16-19. 3 angka masih tertinggal di akhir set yang pertama Gigi atas selanjutnya Antasena kecelak bersama di sana Upi Risina Libero Sampura Peri Lodagi Pekedek Sami. Satu Pekedek kerasnya membobol 2 pelak berganti nyata Gantas out. 3 poin kembali untuk Antasena 26-16. 4 angka memimpin ambil posisi di sana Farid Maulana. Samping karena Farid bola tepat satu di atas garis dan berbunyi masuk 21-16. Servis S Farid ambil posisi kembali di sana Farid Maulana. Sampai jalan Farid resip dan stres di sana Mawi. Angkat Harry dengan Farid pertahankan Mawi dan tadi gila berubah Mawi luar biasa di pendek sambil biru Antasena di sana Fribau Sofi terpaksa Irwan angkat ke dalam. Satu pekerja kerasa berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Antasena 22-16. 6 angka masih memimpin ambil posisi kembali di sana Fari. Mantul-mantulkan si kulit bundar Mikasa sejenak Fari. Kuasai si sana Fari. Keluar. Kali ini samping saya berkali Fari masih dinyatakan keluar di poin angka subsidi untuk UPC Gondang lebih 17-22. Lakir ambil ancang-ancang kami gerbang lahir masih ngalir terus sempurna Ferry Umpan Sofi. Sayang seribu sayang kali dinyatakan berarti Sofi menyentuh Nabi 18-22. Matang-matang masih menerbitkan konsentrasi tiga di kudusan lahir kembali dengan kami gerbang lahir. Untuk sambil buat samping jari bisa lagi menjengah. Minta baik 23-18. 5 angka masih memimpin. Sang setter dari TV di bangsa bisa Ferry. Saru bisa Ferry. Racingnya lagi angkat ke dalam lembar Guntur. Satu bola kuih nama budi menangkan kembali kerak ini Dimas dengan satu bakat dan hobi ngapusi berhasil menipu 6 pemain dari set point 24-18. 1 angka lagi Antasena menutup set yang pertama. Kita lihat di sana Ferry passing lagi kondel umpan Mawai pertahankan Ferry. Kali ini defense yang kurang sempurna ditunjukkan para pemain Antasena. 3 poin untuk UPC Gondang lagi 19-24. Konsentrasi tiga tinggi di sana kondel pelatihnya kondel racing dari libero angkat Ferry umpan Mawai Sofi. Satu persen